persyaratan masuk di Metro itu bagaimana? Nah, untuk persyaratannya cukup mudah. Yang penting dari kemitraan itu mereka bisa belajar di sini dulu. Jadi, 15 selama dari Monobi. Oke, ini lagi ada agenda apa ini Pak di Baru Kahan? Halo, ini Mas Sos. Ini ada agenda pemasangan AirTag untuk domba-domba betina. Ini mau kita kirim ke mitra. Mitra. Iya, mitra kita yang di Jombang ini. Jombang. Jombang, ya. Ini berapa ekor ini tadi, Pak? Ini tadi. Apapun acaranya, Ajib bikin lebih meriah. 1 jantan 25 betina. 1 jantan 25. 1 jantan 25 betina. Jadi tak sambil masak lah ya. Iya. Karena ini AirTag biar tidak apa? Kesulitan dalam pencatatan. Nah. Jadi ini jadi tak terangkan ya ini. Jadi ada AirTag khusus, ini ada tulisannya Mitra, ada nomor serinya. Ini ada 659 nomor serinya. Memang yang untuk Mitra semua kita pasang AirTag untuk memudahkan dalam hal recordingnya. Karena recording itu kan sangat penting, toh Mas, untuk ternak, apalagi kalau kita menyangkut ternak genetik ya. Kalau bicara S1, S2, S3 kalau nggak jelas recordingnya kan ya nggak bisa. Gimana ini tadi? Ada berita apa ini? Ada berita apa ini, Mas? Ini tadi jenisnya apa aja ini, Pak? Ini betina yang kita pakai ini betina jenis cross-axle. Dengan pejantannya nanti full blood darper. Full blood darper. Iya, yang impor. Full blood impor nanti di sebelah timur. Nah, ini. Ini driver handal kita. Jempol dulu. Nah, ini yang keliling seluruh Pulau Jawa ini. Nah, jadi di tempat kami ini ada program yang namanya program kemitraan, Mas. Jadi kalau program kemitraan itu kita kerjasama dengan peternak-peternak di seluruh Pulau Jawa yang mau bergabung itu bisa. Nah, program kemitraan ini nanti sangat membantu dalam hal pemasaran. Jadi kalau jadi mitranya Barokah Farm, itu nanti kalau mau jual anaknya cukup telepon kita, nanti orang kita akan ambil. Oh, seperti itu. Iya, jadi ada jaminan kepastian pasar. Seperti itu. Untuk persyaratan masuk di mitra itu bagaimana? Nah, untuk persyaratannya cukup mudah. Yang penting peternak itu beli sejumlah 25 betina, satu pejantan. Jenisnya bebas. Pejantannya mau pakai jenis apapun boleh. Nanti kalau sudah beli satu paket, itu nanti otomatis dia bisa mendaftar sebagai mitra kita. Oh, seperti itu. Ya. Saya ini juga banyak yang ditanyakan oleh penonton Asbanas yang video kemarin tuh viewsnya banyak sekali ini, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, mantap, mantap. Itu banyak yang tanya soal kemitraan juga seperti apa gitu. Untuk gabung bagaimana seperti itu. Oke. Okay. Jadi kalau syaratnya tadi yang pertama harus beli satu paket ya. Satu paket itu satu jantan 25 betina. Terus syarat yang kedua, nanti mereka harus senantiasa melaporkan kalau ada kematian atau kelahiran. Syaratnya hanya itu saja. Dan nanti fasilitas yang diberikan kita untuk mitra itu terkait seperti biaya pengiriman gratis. Seperti hari ini saya kirim ke Wonosalam itu nggak bayar. Oh, gratis. Gratis. Ya? Nanti panenan anak-anaknya kita beli lagi dengan ongkos kirim juga kita yang nanggung. Gitu ya. Ayo, Pak. Pak Eko. Lanjut. Nah, jadi nanti untuk biaya pengiriman selama panen itu durasinya 4 tahun itu gratis. Gratis, tidak ada masalah. Walaupun satu ekor tetap kita ambil dengan sistem kiloan. Jadi lebih fair nanti. Namanya. Untuk harga itu berapa ini Pak? Berarti start harga berapa ini? Harga betina kita tawarkan untuk jenis cross-axle mulai harga 2,5 juta untuk yang usia bakalan ya. Kalau yang usia siap kawin atau produktif itu di harga 3 juta. Kalau yang model-model seperti ini ya, seperti ini yang super-super ya. Yang grade super seperti ini 3,5 juta.
yang cross dresser yang kepalanya gede-gede, bulu keriting seperti ini 3,5 juta. Mas tak sambil ini ya. Oke, siap. Nah, karena ini tadi kebetulan akhir pekan dan pegawainya ada yang tidak masuk sehingga saya harus turun tangan sendiri. Oh, jadi tadi nama turun tangan sendiri kan? Iya. Biasanya ya cuma ngomong ngail. Biasanya tinggal ke pemerintah-pemerintah aja kan. Jadi kebetulan ada ABK kita yang sakit, ada dua orang yang nggak masuk sehingga saya harus turun tangan. Nah, untungnya dibantu sama ini peserta magang, mas-mas yang magang ini. Nah, ini dari kan mas Wonogiri. Dari Wonogiri. Mas siapa? Mas Ratno dengan? Mas Ramana. Mas Ramana. Untungnya ada peserta magang dari Wonogiri. Bentar, kalungnya. Nah. Nah, dari Wonogiri nanti juga calonnya mitra. Jadi kita selain mendapatkan fasilitas tadi dari kemitraan itu, mereka bisa belajar di sini dulu. Jadi seperti Mas Rama dari Wonogiri tadi itu juga mau bermitra tapi belum punya skill ternak, sehingga kesini dulu untuk magang. Dan itu free, gratis, semua biaya gratis. Nanti penginapannya dapat makan juga, sehingga nanti calon mitra itu sebelum beternak sudah berlatih dulu di sini. Itu fasilitas yang kita berikan untuk mitra. Berarti bukan hanya sekedar bergabung sebagai mitra, tetapi juga belajar untuk beternak juga, ya Pak? Ya, betul. Jadi kita dalam program kemitraan ini, kita nyari yang terbaik untuk semuanya. Jadi tidak hanya kita jual beli putus, enggak, tapi kita juga bertanggung jawab untuk membina mitra kita untuk berhasil. Selama 4 tahun mereka berhak untuk belajar di sini, baik itu ikut magang, ikut workshop, itu gratis. Ya. Mitra, apa nih? Oh iya mas, tadi saya lupa. Program kemitraan ini itu kita buka seluruh Pulau Jawa. Jadi jangan khawatir kalau mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Barat juga bisa gabung. Terus untuk harga kontraknya itu kalau untuk anak jantan itu kita beli Rp70.000 per kilo. Kalau betina Rp60.000 per kilo. Kalau pakai pejantan ya bukan full blood. Tapi kalau pakai pejantan full blood, nanti anakan kita beli Rp100.000 dan Rp90.000 per kilo. Ya. Jadi untuk pejantan kita banyak pilihan, ada pakai full blood atau mau pakai yang pejantan yang F1 atau pakai yang Texel boleh. Mau pakai Awasi juga boleh. Nah, apa nanti habis ini kita pindah ke kandang yang satunya untuk jantannya. Jantan. Ya, kebetulan untuk hari ini mitra kita minta pejantan jenis Dorper Full Blood impor. Nah, itu nanti bisa kita lihat seperti apa. Ya. Ini yang buntingan. Jadi kalau saya tanya seputar ini buntingan harga piro, buntingan ropo, bisa. Tapi ini juga untuk mitra. Mitra juga boleh beli buntingan, boleh. Beli yang kosongnya juga boleh. Kalau buntingan itu harganya berapa? Buntingan harganya 4 juta. Jadi ini Texel bunting dengan Dorper Full Blood. Kita ada dua macam harga, 3,5 dan 4 juta. Kalau yang kita pilih hari ini harga 4 juta, yang size-nya agak besar-besar. Nah. Ya, Pak. Nah, ini buntingan. Jadi kalau beli buntingan dari sini, sebelum kita kirim pasti kita sudah cek USG dulu. Kita pastikan ini sudah bunting. Lah,
nanti seandainya karena satu lain hal nggak jadi bunting, entah itu karena keguguran atau apapun, kita kasih garansi. Kalau 5 bulan di kandang pembeli tidak beranak, maka domba yang tidak bunting akan kita ganti dengan betina bunting lainnya. Biaya pengiriman itu tanggung jawab kita, dan kita akan ngasih kompensasi pakan selama di sana. Jadi aman. Jadi jaminan pasti bunting, Pak. Jaminan. Jadi kita jamin. Kita kasih jaminan, jadi kalau memang dia akarnya beli bunting harus sampai beranak. Kalau nggak beranak, nanti akan kita ganti rugi. Kita ganti dengan betina lainnya yang bunting. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau beli buntingan dari sini. Ini sudah kita USG dan sudah positif. Tapi seandainya, ya mungkin karena dokter hewannya waktu USG kecapean, ya kan akurasinya kan ya pasti namanya manusia. Nah itu seandainya ada yang bleset, nggak usah khawatir, akan kita garansi. Yuk, sudah turun. Mas, ya dibantu bawa. Nah ini masnya. Tik, stop dulu. Nah ini, ini minta kita dari Jombang. Jempol dulu mas. Mas siapa? Dayat. Mas Dayat. Nah Mas Dayat dari Jombang. Ini mitra kita baru. Cuma dari mana mas? Bareng Takel, Bareng Jombang. Bareng Jombang. Ya ini hari ini Mas Dayat beli 25 betina dan 1 Dorper full blood. Nah betinanya ada yang dara, ada yang buntingan, ada yang F1 Dorper. Jadi boleh dikombinasi, ya mas ya? Iya, iya. Cocok gak nanti? Cocok. Pas ya? Pas. Pas ya? Oke, semoga sukses mas ya. 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 Nah, itu teksnya yang penting itu ya. Kenapa? Kalinya habis. Bisa pakai tali lagi tuh, Pak. Tak ambilkan. Dituntun aja, mas. Tinggal dikit, Pak. Tunggu aja. Nah, dituntun. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak, tambang satu, Pak. Pinjem, tambang. Berarti di sini bebas milih ya, Pak? Bebas, ya. Jadi, monggo, Pak Syed. Nah, gak apa-apa. Lepas aja. Boleh. Jadi di sini untuk mitra itu betinanya boleh dikombinasi, Mas. Jadi yang penting betinanya beli sejumlah 25 ekor. Mau itu betina bunting, mau yang dara, mau yang cempe, bebas. Yang penting jumlahnya 25 ekor. Jadi kita fleksibel. Jadi bermitra itu kan kita sesuaikan juga dengan budgetnya, ya kan? Ada mitra yang memang budgetnya banyak, maunya minta buntingan semua ya boleh. Ada yang low budget, minta yang anaan yang harga 2 jutaan juga boleh. Jadi yang kita kunci jumlahnya. Syarat menjadi mitra harus beli 1 pejantan dengan 25 betina. Oh iya, ada lagi nih penawaran yang menarik, Mas. Tak kasih tahu. Jadi gini, kalau ingin jadi mitra itu tidak harus langsung beli dalam jumlah 26 tadi dalam satu waktu. Jadi boleh dicicil. Nah, ini kan enak. Jadi boleh bulan ini beli 5 ekor dulu, bulan depan beli 5 ekor lagi. Yang penting selama 6 bulan harus terpenuhi. Jadi jangka waktunya 6 bulan lagi. Betul. Jadi belinya boleh mencicil ya, bukan mengutang ya, mencicil. Kalau ngutang kan lain, dibawa semua baru saya dibayar. Ya. Jadi belinya boleh bertahap. Boleh setiap bulan beli 5. Seperti itu. Kalau mitra hari ini Mas Dayan langsung beli los semuanya. Enggak pakai mencicil lah ya. Nah, enggak pakai mencicil. Enggak pakai mencicil, langsung beli 26 ekor. Ini bos besar bareng ini. Bos besar bareng. Sudah. Habis, Pak, habis. Sudah habis. Tinggal 2 itu. Enggak ada. Yang lihat yang badannya ada piloknya enggak ada. Nah, sekarang kita tunjukkan yang pejantan full blood yang di
pilih oleh masnya. Mas, sudah 4 toh? Berarti tinggal pejantannya ya? Pejantan kali yang F1. Iya. Yuk, yuk. Digiring rene wae, enak ya. Dibawa ke sini aja. Yang itu loh, Pak. Bukan F1 yang itu, yang badannya di pilok. Depannya jenengan. Itu loh, betina. Ya, ya, itu loh. Iya, betul. Betina 2 ya, Mas ya? Oke. Ini betina F1 Dorper yang usia siap produksi. Nah, ini. Harganya 6 juta saja. Nah, bulet-bulet ini, harga 6 juta, jadi untuk yang betina lah seperti ini, cakep ini, darah-darah sudah bulet-bulet seperti ini. Nah, ini, mantep, kepalanya hitam, badannya sudah bulet, ini lebar, genetiknya jelas untuk F1 Dorper. Ini dari pejantan dulu full blood impor, betinanya pakai Texel. Oke, Mas Dayat. Pilihannya mantep. Pinter ini Mas Dayat tadi milih. Ahli ternyata. Ada lagi betinanya, Pak, yang badannya di pilok. Betina. Kepalanya hitam. Itu loh, Pak, yang paling timur. Kota paling timur. Nah itu. Nah, nanti yang jelas kalau di sini Mas ya, itu yang membedakan harga beli kita untuk mitra itu pejantannya. Kalau pakai pejantan impor, kita beli 100.000 per kilo untuk yang jantan. Kalau pakai pejantan bukan impor, kita beli 70.000 per kilo. Dan itu harganya tidak akan naik, tidak akan turun. Nah, kelebihan dari mitra itu, kalau mitra itu bisa menjual dengan harga yang lebih mahal, itu boleh. Jadi tidak harus di-store ke saya. Kalau mitranya nanti bisa jualan sendiri, dengan harga lebih mahal, silakan. Saya malah senang kalau mitranya bisa jualan gitu. Tapi kalau mitranya nggak bisa jualan dengan harga lebih mahal, telepon saya ambil. Betina. Oke, ya itu, betul. Ya. Sorry. Nah. Full blood-nya. Kuat atau tidak? Nah, ini tinggal yang full blood, Mas. Jadi, Mas Jaya tadi milih pejantan full blood, 1 ekor, yang usia siap produksi ya, 1,5 tahun. Kalau bobot ini 80 lebih ini dah, 80 up ini. Kalau kita umurnya berapa? 1,5 tahun. Ini kalau kita jual di eceran biasanya di ring harga 35 sampai 40 juta. Tapi kalau untuk mitra kita lepas di harga 35 juta. Ini usia 1,5 tahun. Siap, Pak? Kuat? Nah, Pak tolong di-shoot ini peserta magang kita dari Wonogiri. Harus semangat. Ayo. Kekuatannya Dorper. Emang Dorper kuat sekali, Mas ya. Nah. Langsung tangkap lehernya, Pak, dikunci lehernya. Oke, yuk. Yuk, moco, aman. Nah. Tahan. Nah. Betul. Nah. Bisa dibayangkan kekuatan Dorpernya? Ayo Mas saya tambang. Nah. Saya stop dulu. Mas Dayat, hari ini sudah milih sendiri dombanya, ya kan? Jadi gini, sobat semua Asdanas, jadi kalau kemitraan di sini itu boleh milih sendiri, bebas, ya kan? Tadi bebas kan? Nah, bebas milih. Jadi sesuai selera, mau nyari yang menurut dia bagus, boleh. Jantan pun juga kita bebaskan untuk milih. Betina juga seperti itu ya. Nah,
Rasanya milih sendiri gimana? Lebih puas atau? Lebih puas milih sendiri, Pak. Lebih puas milih sendiri ya? Oke, okay. Baru kafam gini ya? Oke. Oke, okay. Nah ini Mas Dayat jagonya milih. Dikira cupu ternyata? Suhu. Ayo, pejantan impornya turun. Nah, yuk. Siap. Hati-hati. Ini monsternya turun. Monsternya turun. Hati-hati. Ya, siap. Ayo, yuk. Ayo Mas dibantu. Dulung, ini enggak bisa loh satu orang. Satu orang enggak mampu, ini jelas enggak mampu. Nah, begitu ya. Jadi sobat-sobat Asbanas, ini tadi udah full ya. Kita ikuti dari awal, dari pemilihan betina, teksel, sampai betina dorper, teksel bunting, sampai budaknya. Ya, jadi semua sudah kita paparkan. Untuk program kemitraan seperti apa, untuk lebih lanjut nanti bisa mungkin di deskripsinya. Nah, bisa dimungkinkan atau mungkin bisa langsung kontak ke nomor saya ya. Nomornya berapa ini? Oh ya, untuk nomornya tetap di 0821 400 95 938, dan tetap di Barokah Farm, beralamatkan di Jalan Tambangan nomor 13 RT 1 RW 5 Desa Ngadiluwe, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Okay. Oke, nah ini Mas siapa dari mana ini? Perkenalkan, nama saya Haibul Hidayat dari Pakel, Bareng, Jombang. Dari farm mana ini, Mas? Dari Hibata Farm. Hibata Farm Jombang, ya? Jombang. Oke. Nah, ini tadi ini baru pertama kali atau udah beberapa kali Mas ambil di Barokah? Baru pertama kali. Baru pertama kali, ya. Tadi paket mitra, ya, Mas? Paket mitra. Tadi ambil berapa ini, Mas? 26 ekor. 25 betina, 1 jantan, full blood. Nah, ini kok memilih Barokah ini, kenapa ini, Mas? Ya, karena harga terjangkau, fasilitas terjamin, dan konsultasi bebas. Seperti itu. Oh, sama tadi mungkin kalau udah melahirkan mungkin bisa dijual. Jual di sini gitu ya, Mas. Oke. Tadi ini memilih jenis apa aja ini, Mas? Teksel super sama betina silangan sama full blood, buntingan sama jantan full blood tadi. Oke. Kenapa kok memilih jantan dorper full blood itu, kenapa, Mas? Ya, biar regenerasinya semakin bagus. Kejuangannya juga tinggi. Oke, berarti untuk anak-anak dorper itu kualitasnya lebih baik ya, Mas? Jauh lebih baik. Kalau di Jombang di mana, Mas? Hibata? Hibata Farm. Ya. Itu populasi itu berapa ini, Mas? Sekarang? Hampir 200 ekor. 200 ekor. Oke, nah ini mungkin nanti teman-teman Asbanas semisal pengen main ke Hibata Farm bisa ya? Ya, monggo, bebas. Oke, nah ini mungkin nanti ditunggu teman-teman Asbanas, kita main ke kandang Mas. Ya, ditunggu. Oke. Asbanas, jaya. Oke.